Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Simas Media. Oke, saudara-saudara semuanya, sebelum memulai ke video yang satu ini, marilah kita sempatkan untuk sama-sama mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kirobil Alamin atas segala nikmat yang hingga kini masih kita rasakan. Dan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang mungkin sedang ada cobaan atau mungkin sedang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran yang banyak dan tetap menjadi orang yang bersyukur dan sama-sama menjadi orang yang berbahagia. Amin. Oke, jadi langsung aja, kali ini saya punya sebuah unit keluaran dari Suzuki, yaitu Grand Vitara tahun 2012 2400cc dengan transmisi automatic. Oke, dan tentunya sama seperti mobil-mobil kami lainnya yang sebelum-sebelumnya, mobil yang satu ini kondisinya juga siap pakai dengan kondisi yang grass. Nah, kita langsung aja lihat nih detail-detail mengenai kondisi fisik mobil yang satu ini. Jadi simak terus video berikut. Oke, saudara-saudara semuanya, langsung aja kita cek ke bagian eksterior mobil dan kita akan mulai dari bagian depan. Di sini untuk catnya sendiri dia berwarna silver metalik dengan kondisi yang masih bagus, dan untuk bagian depan di kedua sisinya terdapat headlamp yang bentuknya mengkotak. Namun tetap terlihat gagah dengan kondisi lampu tidak ada pecah, masih cukup jernih dan kelistrikannya juga normal. Nah, kemudian dengan lakukan dinamis, nah di bagian bawah ini terdapat fog lamp yang terkesan sporty karena terdapat frame duff di bagian samping-sampingnya, dan untuk lampu kondisinya juga masih jernih dan masih berfungsi dengan normal. Kemudian untuk front bumper kondisinya juga masih utuh. Selanjutnya kita ke bagian samping, dan di sini untuk ban menggunakan pelek yang berukuran 18 inci dengan ring berukuran 18 sehingga ban terkesan gagah, dan tentunya untuk ban kondisinya di sini masih cukup tebal. Kemudian untuk spion di sini dilengkapi dengan lampu sein yang masih menyala dengan normal. Kemudian untuk bagian samping mobil di sini kondisinya juga masih utuh dan bebas dari insiden juga. Kemudian lanjut ke bagian belakang. Di sini untuk bagian belakang mobil, lampu di bagian belakang kondisinya masih utuh dan masih jernih. Nah, untuk ban serep dia terdapat di belakang, jadi ini juga bisa melindungi mobil ketika ada benturan di belakang misalnya. Nah, ini lampu satunya juga masih jernih. Kemudian kita akan cek ke bagian kerangka pintu belakang. Nah, di sini untuk kerangka kondisinya juga masih lempeng, bebas insiden, dan untuk bagian bagasi di sini kondisinya rapih dan cukup luas. Oke, saudara-saudara semuanya, kita lanjut ke bagian interior mobil. Langsung aja kita akan lihat dari baris yang pertama. Nah, di sini terdapat pertama-tama di depan saya ada dashboard dengan kondisi yang masih bagus, dan untuk sistem keamanannya juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag di sebelah depan saya dan di bagian setir. Kemudian untuk setir dari Grand Vitara yang satu ini juga sudah komplit, yaitu dengan tombol-tombol fungsional, audio re-switch, dan pengubah mode. Lalu untuk setir sendiri kondisinya juga masih bagus. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah ini dia udah layar touchscreen, dan untuk fitur-fiturnya di sini sudah cukup komplit dan berfungsi dengan normal. Kemudian untuk pengaturan AC juga berfungsi dengan normal dengan kondisi AC yang masih dingin. Di sini dia yang transmisi automatic, persnelingnya masih enak juga. Kemudian kita ke bagian jok. Di sini untuk jok dia berwarna hitam senada dengan bagian dashboard dengan kondisi yang bersih dan terawat, dan tentunya empuk untuk diduduki dan kondisinya masih nyaman. Lalu kita ke baris yang kedua. Untuk baris kedua, joknya juga kondisinya sama, nyaman juga, tidak ada robek, masih terawat dengan baik. Lalu kita ke bagian langit-langit, di sini kondisinya juga bersih, terawat. Untuk lampu di sini berfungsi dengan baik juga, kelistrikan di bagian dalam mobil normal, termasuk untuk power window juga kondisinya semua normal. Kita coba salah satu. Nah, di sini dia kondisinya normal dan untuk sisi-sisi lainnya juga normal semua. Jadi untuk bagian interior mobil di sini kondisinya masih nyaman dan tentunya masih aman nih kondisinya.
Sekarang kita ke bagian mesin dan langsung aja kita lihat kondisinya. Di sini kondisinya bersih dan terawat. Untuk mesin ini dia dibekali dengan kapasitasnya yang sebesar 2400 cc. Mampu menyemburkan tenaga maksimal sebesar 168 horsepower pada putaran 6000 RPM. Dan untuk torsi maksimalnya sendiri dia sebesar 172 Nm pada putaran 3800 RPM. Dan untuk tenaga mesin disalurkan melalui roda belakang dengan transmisi automatic 4 percepatan. Dan selain itu, untuk mobil ini sendiri kondisi mesinnya masih bagus dan sehat. Tidak pernah turun mesin, tidak ada kebocoran juga pada olinya. Dan untuk bagian kerangka di sini kita bisa lihat kondisinya masih lempeng dan masih asli dari pabrik. Oke, lanjut juga kita lihat ke bagian apron. Untuk apron di sini juga kondisinya masih lempeng. Mobil bebas insiden dari nabrak dan dari banjir. Jadi kondisinya normal. Oke, saudara-saudaraku semuanya, kita udah melihat kondisi fisik dari unit yang satu ini, Suzuki Grand Vitara tahun 2012 dengan transmisi automatic 2400cc. Yang mana untuk kondisi bagian bodi-bodi mobil, kondisinya masih mulus dan tidak ada bekas insiden nabrak ataupun banjir. Kemudian untuk bagian interiornya juga masih nyaman dan juga kondisinya masih rapi.
dan yang terpenting untuk mesin kondisinya juga masih sehat. Dan secara kondisi fisik mobil ini kondisinya siap, maupun secara administrasi surat-surat dari mobil ini komplit BPKB STNK, dan untuk surat-surat kelengkapan lainnya seperti buku-buku juga tersedia di dalam nih, ada di laci. Dan untuk pajak dari mobil ini juga kondisinya hidup dan masih panjang, yaitu bulan 7 tahun depan, jadi masih sangat panjang. Nah, tunggu apa lagi? Kalau saudara-saudaraku sekalian berminat dengan unit yang satu ini, bisa saja langsung hubungi ke nomor kami ada di bawah video ini. Bisa juga langsung datang ke alamat kami di Muria Selatan, Jakarta Barat untuk langsung cek unitnya biar lebih yakin. Semoga video yang satu ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saudara-saudaraku semuanya yang sedang mencari mobil. Kalau ada salah atau mungkin kurangnya saya dalam menyampaikan informasi mengenai unit yang satu ini, saya mohon maaf dan juga mohon koreksi. Sekian dari saya, kalau suka videonya boleh di like, kalau bermanfaat boleh untuk di share ke saudara-saudara lainnya. Terima kasih, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.